berdua. Nah, udah. Dor. Bang Prince? Oh ada ya. Apa ya? Enggak bang. Iya ya. Empat, ini udah empat. Nyamar kecerot. Yuk, ulti. Nah, telat banget. Oh, shhh. Anjir, loncat. Lompat, cok. Ini Bang RS mana ya suaranya? Lah kebakar gue, cok. Bentar, Bang. Lampu. Lagi live stream, boy. Aduh, ngeri. Itu healin aja MT kalau ada di sini. Aduh, skip mata gue, cok. Hati-hati MC. Kumpul gak nih? Oh belum ya? Terakhir ini, ya abis ini. Enak banget. Pakai sapu terbang. RB buang. Alfredo-nya tarik dong. Biar pada kesini, ya tolong Wex. Oh, dia cable ya? Ada. Cable juga tuh. Nah, ini cable, sebelah samping gua. Banget gue pakai tante.
AZ boy. Ada. Ah, siapa siapa yang ngitungin di sini? Dua cur naik. Bantu ngitung aja. Kalau bio ngomong dah. Dua apa? Kok enggak gue yang komen nih. Pengen main gue yang komen. Nih, ulti dong. Lah kok enggak ada PH ya? Ada bang sini. Apa baru keluar itu? Oh iya. Ah. Yuri, dia akan ngomong gitu. Siap, siap. Aku di sini. Sini. Waduh, gue jauh banget. Yang esok deket-deket, yang esok deket-deket. Siap-siap naik ya, siap-siap naik. Gue aja, apa sambil cicil, sambil cicil. Sambil cicil aja gak apa-apa, masih lama ya. Topok masuk. Oh, aduh. PH 8 detik. Luring masuk bang. PH 8 detik, 3. Bio masuk. Walah. Gimana lu kur? Bintangan masuk. Kamer turun. Walah. Laplap. Luring masuk. Bang MP, tukeran batu ya. Apa? Tukeran batu ya. Di mana tuh tadi batunya? Tadi gua jam... jam berapa tadi? Nah situ ya, sip. Propok masuk. Kita sih mau cebol PH, PH 20, PH 20. Luring masuk. Bio masuk. LS masuk, 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 masuk. PS selesai. Okay. Aduh, Bang MT kenapa tuh? Take net. Ulti aja bang, nggak apa-apa. Oh, emang ini mah. Masih 20 detik sih. Buat kos. Enggak usah dikit. Miss, ya udah dah. Tunggu dulu, ini PH. Masuk, masuk. PH on itu. Bio masuk. Luring masuk. Bintangan masuk. Okay, nice. Top. Hati-hati, hati-hati. Wow, 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 ulti dah siap, ulti dah siap. Ya, masuk kos kah atau kiri lah, kiri lah. Gila, gila, gila. Rem ini bol mau di tempat boleh juga damage kos dong. Kamer gua masih 15 tapi nggak ada parah ya. Dor. Ah, gue malah basicnya lupa, Pak. PH on. Bio masuk. Bentar. Luring masuk, Bang. Ulti S udah nih. Motor gua sayang ya. Luring masuk. Bisa tadi kos tengah. Udah dibilang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini L-nya magang, Bang. Takut, Bang. Bentar ngisi liquid. Sama kayak L bang yang isi liquid ini. Ultiku 100 pakai tank soalnya. Nih, mi
Ah, lu lu enggak bisa. Blender. Blender ready enggak? Apa? Blender. Ready. Oke. Tapi untuk 8. Bentar, gua ngisi liquid ke tank ini. Bentar. Oh, itu lu make EL. Iya. Nah, magang. Emang lu bisa EL. Udah sini weddingnya. Itu si Cibi jual tuh tadi ada yang item jual. Itu dong. Ih, si Cibi coba ini. Si Cibi coba tanya tuh, enggak tahu warna apa tuh. Item dia item. Oh, lu maunya ini pink. Lu maunya warna pink. Oh, apaan punya orang ini. Minta lu kan diam-diam aja. Parah anjing. Gue minjem cara orang aja. Ini. Disuruh jual baju weddingnya. Diam-diam parah, aja parah. Rahasia. Cung. Yang isi liquid siapa itu? Dah? Udah. Keras. Gua udah. Baru beli kostum baru lo. Keren lo Claire. Ambil Ciki. Ambil luang. Ambil Ciki lagi. gue nggak belum pakai eye shield cok, ntar dah pakai eye shieldnya. Gue nggak akan tambal ah di monta, buat ngedoce aja tambalnya. Pedef 2000 bau buset 25% pedef. Nah, itu emang kecil ya bener lihat pijok tiki semua ini. Iya, gue gak tahu sih tapi DC aja dah ntar. Ini FU gue cuma 1000 lho kan? Hah? Apa? FU gue cuma 1000 pedefnya. Lah, lo tambah ngaco tuh. Ngedoge monta gimana, Mi? Tambal aja. Tambal tante. Ngebling. Ngebling sih enak kalau tante bisa ngebling. Iya, ngebling itu tambal kan? Iya. Tapi otomatis bling dia. Oh iya. Nah, kalau yang storm gede loncat kayak dulu biasa. Terus tambal gitu. Iya, kayak atau gimana? Iya, kayak biasanya. Hah? Iya, kayak biasanya. Bentar, MP recovery, intellect, magic attack, vitality, FD, agi, critical, max, paralysis, magic, def. Iya anjing, nggak pakai 3 RD, pakai 3 RD pedef tapi nggak ada signing, pantesan, cocok. Aduh, ada aja orang. Sehatan juga. Iya, ada aja ini cara orang baru ngeh lagi anjing. Udah jual aja weddingnya ke gua. Ngeri. Buat beli plat sini. Udah siap ini. Oh iya lupa bang. Aginya dibuang aja. Alhamdulillah. Bagi bang. WR ke kiri. Nah jurus kebo. Oh anjing. Nah mirip suaranya siapa tadi? Parah. Wuhui. Cabul bang sini ini live dog. Apa yang ngeliat spamnya? Spam ini stacknya. Gak tau dah gue juga. Kuota gue habis anjay. Waduh ayo lari. Kanan. Hati-hati. Nah. Iya hampir injek tuh barusan. Lala. Anjing kena apa gue cok? Mager amat ngehit loh, pakai klik kanan EL. Emang bisa pakai magic? Ya apa cok skill? Yuk kumpul. Salah tuh ya. LS. LSPH. 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 Ini belum cok. Aduh, kepencet motor. Hindarin kalau berapa masuk? Turing masuk bang. Bentar. Jadi masuk. Bentar masuk. Dah, gue ulti nah. Ini
banyak amat bonusnya ya, cok. Ini sebentar lagi tahun baru. Belakang awas. Luring masuk, Bang. Waduh, dewa bot tuh. Bibir merah sekarang. Enggak tahu dah tuh sih kenapa. Kenapa ya? Belakang. Balik turun. Mundur. Sakit TKI. Aman tapi TKI. Siapa tuh yang joget? Itu F3 lah. Yang joget iya F3. Biar ke ketahuan. Bio masuk. 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 Udah. Di tangannya tuh. Lurus lagi, mundur. Enggak, itu enggak joget. Aduh, bang. Lupa gue enggak pakai book MP. Udah bisa di itu. Goreng masuk. Sampai masuk. MR1. Wow. Kamera. 50 detik sih heal gue. Awas, mundur. Masih, aduh, habis ini kayaknya ya. Mundur. Jauh, gacok. Bisa dit belum? Oh, udah masuk ya? Udah masuk juga. Nah, mantep. Nggak keluar. Kebo nyeruduk, cok. Nih kebonya. Nah, nyeruduk. Lah. Nah, kebonya nyeruduk. Tuh. Bentar, gue live-in nih. Ah, nggak lah. Sayang kuota, cok. Terus ya, nyedotnya. Soalnya nggak pakai wifi, cok. Lah. Si rem live. MP gue, MP. MP gue dong. Gimana ya nih? DC aja gitu. Yuk, yang tante joget dulu. Parah. Yo. Ini cukup kan nih MP segini? Cukup. Yuk. Benar. Dots, Bang. Ini kita udah mau main. Ya? Udah. Minta, Bang. Udah paman. Itu yang gua rasain pakai tante tipis. Ya, gua masuk. Pampurat. Di gue enggak ada, Masuk enggak? Iya, bug display di gua nih soalnya. Masuk. Di gua juga enggak ada. Enggak ada. Kok. Ada kok. Ada gitu. Ada di rem masih berarti. Apa ya halangnya itu? Nomor parkir. Perhit. Luring masuk. Jangan dekat-dekat. Tom deh. Wih, Tom tuh. Nah dong. Tom lagi. Trut. Gue di belakang. Ada mana? Alfredo keluarin. Itu bar HP ya. Bar HP. Tom. Waduh, tuh. Kita masuk. Eh, kok ngelag sih? Waduh, sama ya udah. Naik. Kali. Heal tangan ke MT. Heal tangan MT. Ke sini. Yuk, turun. Waduh, turun. Itu ya. Aduh, kena root. Ya, mana. Bentar, gue ulti. Udah BDH itu. Ulti S masuk. Kali turun. Pom. Om, ya emang masih terus kan? Om gede, awas PH, gua PH itu. Info propok ya? Mas bagi sepeda. Gue nggak ada sih. Luring masuk. Rut. Tolongin yang rut. Jarang. Oh iya tuh.
Lihat darah yuk. Siap-siap naik. Nah, 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 nah. Yuk, yuk, naik. Bain, bang. Bantu bin tangan ente. Udah, udah. Yuk. Udah belum nih? Turun, turun. Tuan turun, turun, turun. Tuan teh. Gege gue co, bisa bisa jaga badan co. Wah, ente. Wuhui. MT heal tangan aja nih kalau ada. Eh. Oh, nah itu gua simpan buat kebutuhan. Hindari. Itu MP, itu MP, itu MP, MP. Mana mana mana. Masuk gak tuh? Oh, di sini ya. Udah lah, sudah masuk. Awas tunggu deh. Waduh, waduh. Udah kelihatan. Masuk. Luring masuk, tunggu deh. Waduh, kena dong lagi skill. Bio masuk, kerut. Waduh, kena. Ey. Nah. Tunggu deh. Waduh. Tunggu bang. Oke, tangan ada gak? Bisa habis punya gue. Heal cadet ya. Oh, tunggu deh. Bunganya gak di situ. Oh, SM LS ya. Tadi gue pake soalnya. Trauma di situ. Belum-belum nanti. Nanti. Belum-belum, ntar. Oke, komen aja bang, komen. Iya, nanti gue minta ntar. Boleh. Turun ya. Waduh, TAT ini. Udah, tahan aja dulu damage-nya. Bunganya berapa sih? Kecilin aja, cicilin. Oh, udah. Udah sekarat bunganya. Tom bisa di parry kok. Kalau ada parry, pakai aja parry. Oke, bang. Gitu dong. Mana nih, cok? Dots. Aman. Hati-hati ya, bar HP. Hati-hati naik ke atas. Ke PH itu. Dan jauh-jauh. Siapa yang kena racun, cok? Gue. Is. Mendekat, ini mendekat. Yo, naik. LS. SM, LS aja. LS ya. Oh, iya. Turun. Waduh. Cok. Ada healer relic enggak? Root. Gua DH itu. Waduh, kena tuh. Itu udah kena. Om. Tuh healer, cok. Tapi. MR enggak, Bang? Oh, ada healing relic ya, bentar. Iya. Di sini belakang healing relic dulu. Gua ini minum deh, bro. Om. Terus ini nanti. Entar, gua MR. Mau turun. Ada ulti aja. Waduh. Bentar nih. Ini nih. Masuk nih. Pas bilang gua. S udah nyun ya. Habisin aja PA udah. Lut. Selesai juga. Wah, kok enggak belum EH ya? Super bersek dia. Belum sempat bersek, cok. Wuh. GG, cok. Oh, magang nih, bos. Senggol dong. Bisa trade enggak sih di sini? Enggak bisa. Hah? Bisa ya. Sini. Minta gold 10 buat repair. waduh. Ini pedagang bilang repair tadi. Punya gold, cok, di chart tuh, yuk. Siapa apa, Bang? Cannon ya, Bang? Ini milik kita. Oh, ada Mas Danang. Naga P1. MP. Oh. Alhamdulillah. Oke, kita Mas Danang tuh. Minta. Kirain cuma nonton Mas Danang tadi. San minta gold, San. Dipalak, cok. Iyalah. Repair. Ini ulti S gak guna kan di sini? Tinaga kurang, tapi pakai aja, Mas. Cuman hati-hati kalau pas ulti taunya dia nge-dive ntar. Oh iya. Bareng ente aja, Lid, di depan. Ini hot rod. Gila. Sama itu kan dor. RB. Sering terjadi gitu, Mas. Tinaga ada yang bisa timer enggak gitu? Berapa detik sih? 50 ya? 3 gigit. Ngitungnya mulai dari ini. Kan ini kan RDB ya, apa naga ini dihitungnya pas kakinya nyentuh itu 50. Oh, pas kakinya nyentuh 50. Oke. Lihat matok, ya kan, lihat dia matok aja ntar 3 kali biasanya langsung itu RDB itu. Ah, ngeri sih. Yo, gas.
Mas Danang tahu ntar di SB tuh sama Mas Danang. Gua aja yang hitung biar kalian fokus. Gak ada SB cowok, aku pakai hunter nih. Eh, hunter itu ya? Kiri. Kiri. Mr. 5, 4, 3, 2, 1, slow. Masuk batu. Kiring masuk. Bio masuk. Ulti kamera. Belum ada ulti gue bang. Udah. Gak apa-apa. Ah tangan. Anjir display di gue cok. Kenapa cok? Gak ada logo itunya. Propok. Waduh. Aku mati. Di gue gak ada juga sih. Harus DC ya. 50 detik. Apa-apa. Cure. Oke. Oke, udah naik. Kok delay? 8 detik lagi tuh. 8 detik lagi. Oh, ke kanan. Siap naik. Nah, ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Waduh, dibilang ke kiri banget. Jangan di belakang, jangan di belakang. Naik. Bang Ente, itu tangan Bang Ente. Itu dedeknya ke belakang banget itu, dipatok kan. Depan aja. Ya, tengah. Udah DPS aja udah biar enggak terbang lagi. Cure. Bio masuk. Ulti. Anjir. Gua enggak ada heal ya. Enggak sempet ini. Tuh enggak bentar tengah split. Wah, law. Oh, gue bisa ngedodge, Bang. Tengah. Ke kanan. Siap-siap naik nih ada. Ke kiri. Kiri. Bang, awas. Ais claw. Tunggu dulu dah. 5 detik lagi. Itu dikit lagi ya, Cok. Terbang tuh dikit lagi. Claw. Waduh. Naik ya. Enggak itu RDB. Ini harusnya terbang ya. Ya karena ragu-ragu DPS-nya di belakang semua gue lihat. Iya. Terbang, cok. Terbang, bukan? Ah, iya. Malah ke belakang gue, cocok. Takut. Ini DC aja. Aku nggak paling. Boleh, sama bang. Yang mau DC aja. Aja. Itu juga bang. Gak paham bang. Kalau emang nggak bisa kenan genap, DC aja ya. Satu gue. Oh, satu. Itu balsam satu katanya. Atau gimana tuh? Ya udah. Gua enggak bisa genap gua. Di pinggir aja udah. Enggak ini aja ya. Gua 4 ini. WR jangan ini dulu, LS dulu. WR jangan itu dulu, LS dulu iya. Santai Mas, santai. Harusnya MC kan, oh iya MC. Rem lu di berapa? Sedalam aja itu. Gue aja kalau enggak rem tuh. Kisahnya ganjil. 5 lah ujung. Apa berapa enggak apa-apa. Ini ganjil. Penting ganjil. RS2 ya? RS2 ya? Gue 2. Bentar. Oh iya, berarti gue 4 kalau gitu. Lah, RS2 itu 1, 3 gue, 4 Grey, 5 Marin gitu. Oke. Ya. Itu hantunya yuk, masuk yuk. LS dulu. LS dulu. LS BH. Masuk dulu. PH. Aja, eh, PH. Masuk aja. PH. Oh ya udah. PH LS. LS. Oke okay, sih. Masuk. Yuk, dempet. Dempet ice. Door. Apa tuh? Dive. Langsung. Dadak. Ini pun benar sih Ren. Untung aja enggak ketabuk S. Gak ada yang di belakang ya, rem ya? Hari-hari. Gak ada. Oh, gak ada, yaudah. Aman berarti. Aman. Ditanya sama si Ken, lo, Tuan Philip. Iya, gue lagi SDN, cok. Gimana tuh? Bentar dulu dah. Lagi SDN dia katanya. Lah anjing sampai nge-PM kesini, cok. Kalau gue, Hai. Kalau gue intelek semua kecuali tangan itu.
soalnya biar nyari chilling relic terus. Ice cube. Gua kalau di kanan ini masih enggak kelihatan. Hai. Bantu yang lain bantu. Nah. Pas ya udah. Ini mau ditabrak atau ditunggu cube kedua? Tabrak lah. Cocok gue di 3 ditabrak, cok. Entar 3 sama 4. Ini pangkin ada di sini. Ai. Tadi ada. Hai. Kalau belum salto itu baru satu ya cube-nya. Thank you yang udah subscribe ya. Siapa tadi ya? Waduh. Ai. Belum. Ai. Okay, nice. Hai. Enggak ada spike. Kalau megang cannon semua enggak bakal ada spike. Ditabrak ya? Tabrak ini ya. Tabrak. 3 sama 4 boleh lepas. Ya, Mas yang gue lepas. 3 4 lepas. Hati-hati ay Mas, hati-hati ay. Hai. Lepas kan nih. Oh, spike. Belakang spike. Jipo mati. Enggak bang, DC apa? Bang. Oh DC. DC aja bang, enggak paham stick ini bang. Oh. Yob tuh, ayo tabrak. Siap-siap. Ini aku untuk heal bang. Bentar. Tabrak. Ai. Waduh, kok ini tolong iniin. Spike, hati-hati, hindarin. Enggak. Waduh, enggak bakal mati. Enggak bakal skill. Tembus. Lepas. Waduh, kena MT-nya untung gak mati, cok. GG, guys. Apa tuh darah, cok? Bang, aman, bang. Ntar aku data gitu. Ya, bentar, gue ke belakang dulu. Zippo, res aja, Zippo. Ya, bentar, bang. Cari tempat aman dulu, bang. Mas, bang, gue mau. Lian masuk. Dia udah masuk. MR turun. Bentar. Ring yang masuk bang, aman. Tidak, bodo amat, cok. Ikut bang. Apa itu, anjing? Terbang. Dive. Nanti ya. Ayo, maksud gua nggak bisa info nih. Ada ren apa-apa, nggak tahu gua. Ah iya, MT sih harusnya ya, tuh. Oke, masuk. Goring masuk. Dia masuk. Hei, hot rodnya sakit kok. Pakai skill api. Anjay. Pok. Uring masuk. Gue enggak ada. Stop dulu. Ekor awan. Gue enggak ada. Enggak ada info propoknya gimana. Oke, masuk ya. Ya. RTB ntar lagi. RTB tuh. Dia masuk aman. Uring masuk. Masuk. Dia. Oke. Okay. Oke, masuk. Dia masuk itu tadi. Oke, masuk. Info bang, info. Luring masuk. Terbang. Ya. Kenapa tuh? Pakai charge shot ngeselin. Biasanya tinggal lompat-lompat aja anjir. Oke, masuk. Masuk bang, propoknya bang. Udah masuk. Aku masuk propoknya. Aman. Kemana-mana nih. Aman.
Burung masuk bang. Gue di kaki kiri belakang bang. Tuh gue mau ulti ntar aja lah. Takut. Iya ntar aja mas, hati-hati mas. Torsnya agak ngeri-ngeri. Waduh RTB. RTB. Motor gak? Enggak, durasi, masih durasi. Dia ya, mas. Udah sampai 10 menit ini kayaknya kalau gak ada yang mati. Nah, waduh, MT kenapa tuh? Bocor. Ini di sini pakai fire shield enggak sih? Harusnya enggak tahu sih. Enggak tahu. Enggak apa-apa fire shield aja. Luring masuk, gol 2 apa masuk? Ketahu. Cok, otronya cok. Iya, otron sakit loh harusnya kalau emang api sih di sini. Agaknya eh soalnya. Dive, dive. Dive ya. Kiri, kiri, kiri. Sini berapa? 1, 2, 3, 4. Kesana berapa? 2. Ya udah gue kanan A. Mas, Iba, luring masuk. Bang. OTW. Bang. Gue OTW. Oh, aman. Okay. Eh, aman ngomong aja. Ya dia udah bang. Urgent RB, guys. Udah feeling gitu. RB. RTB. RTB. Udah mutar, Mas. Aman. Hah? Aman. Kiri ke depannya. Luring masuk. Waduh, hati-hati tuh. Bentar, deh. RDB lagi. Fire shield mana sih? Iya, biasanya RDB lagi. Dive, bang. Dive ya. Dive. Anjing, mati duluan, goblok. Enggak mati tadi. Enggak. DC, bang. DC aja, bang. Tadi darah mil kita kan yang DC. Iya. Sempatan gila itu. Tetes lagi darahnya itu. Bisa sih. Coba login aja. Coba login lagi, Bang. Tadi lagi segi stun aku. Miss. Kepencet. Jauh. Ekor awas. Mau. Alfredonya udah bisa dimatiin tuh. Bebeknya aja matiin, nanti dimatiin pas naik Alfredonya. Iya. Bisa RDB sih. Bisa kali ya. Apa-apa. Yuk. Sofok udah masuk. Oh, masih bisa hidup. Sofok udah masuk ya? Ntar aja tunggu, Bang. Hidup aja, Mas. Mau hidup aja. Masuk. Ulti. Di depan nih. Ulti. Mampus dah. Mampus terbang loh. Dive. Bar 9 mau ke setengah nih. Gua mau RB. Ya udah gua hidup aja lah ya. Hidup aja masuk. Aman. Gua RB dong. Sabar Mas, ya 1 detik. Luring masuk bangku. Oh, aduh. Break. Bang S2 ready ya. 5 tahun. Muter nih kayaknya. Mana aman. Oh ya aman. Dia masuk itu. Oke, propok masuk. SM siap-siap LS ya. Oke, siap bang. LS aja. LS. Gak ada. Kembang ya. Rain. Aman. Rain. Ada LS sih harusnya aman. Udah, gue udah LS kok. Oke, propok masuk. Makanya tadi gue minta LS. Udah LS di bar 9 tadi. Nyerahin guys. Aman. Hati-hati ya. Cilang. Banyakan ke kiri tadi. Rame banget di kiri. Kanan 2 tuh. Iya. Di kiri kebanyakan orang gitu. Udah gua kanan kali. Bagi. Boleh. Luring masuk. Itu Mas Dan enggak ada LS, hati-hati Mas. Tetap miss. Provok miss ya. Waduh. Miss.
terbang, terbang. Kemana nih, Ren ya? Ren. Naik, anjing. Sorry. Yang mana, Cok? Bener, Cok. Dan apa, Ren? Mas Dan, hati-hati. Oke, masuk. Gue nggak ada LS, Mas. Iya, santai. Jadi gue nggak ada di speednya. Detik itu, provok. Ada, masih durasi, Mas. Masih durasi. S2, 20 ya. Tolong. OTW. Maju. Oh, aman. Aman. Yang kursi. Ini masuk perform. Tim. Masuk. Juga enggak ada itu itemnya. Masuk. 10 detik. Masuk. Masukin lagi. 5 detik itu sisa. Apa nih, Cok? RDB kah? Belum. Belum. Ajar aja. Biar aja. Gas. Terbang. Rain. Rain ya. Masuk enggak, Bang? Masuk. 15. Luring masuk. Ulti. Bentar. Aku hilang gue. Nah, aman. Entar aja dah ultinya gue. Selalu di rain ini masalahnya. Bisa gue sampai. Waduh, MP-ku bocor. Ibu. Ih, RDB. Kayaknya muter. Enggak. Aduh, gue ulti dong. Kalau muter udah deh pasrah. Ada soalnya ya, Bang Silit. Kalau lu lagi ngulti tuh barbar segini tuh ini aja udah pencet ES aja. Terus stand by the exit game. Waduh. Jurus ya, Mi. Ngeri. Anjay. Jurus lagi megang perahu itu. Terbang. Pan, Ren ya? Ren. Rain. Kering dulu. Man, apa masuk? Gua dibekal tuh. Biasa tuh, bener biasa main pakai agro satset. Ya jangan lari susah. Ya ampun. Dedenya masuknya bareng lah. Gua dibegal Mingkail lah ini. Apaan, Cok? Itu kalau posisinya Mas lagi di tengah, jalannya di tengahnya, Mas. Iya, kok miss nih kayaknya, kok miss. Oh, berapa? Ada. Bang, ada. Itu. Durasi. 7. Durasi. 5 detik sih, sama. Ayo, masukin lagi, Bang. Propok, Bang. Oke, masuk. Luring masuk, teman-teman. Awas ya, ini ada fake ini. Nah, kumpul dulu. Naik. Ini dulu, bareng dulu. Ai. Beneran ai. Sini. Masuk. Kumpul dulu. Jipo rapet ya. Barang 6 ke bawah sampai 4. Oke, Bang. Bentar, Po. Waduh, si Jipo. Sorry. Parah kasih. Sorry. Jangan panik. Sini. Posisi dive. Kalau nggak salah, Jipo pernah run sama gue kan kemarin? Iya, Cok. Pernah, Cok. Kalem, Bang. Mana? Kalem ya. Sorry, Bang. Top alpha dulu. Top alpha dulu. Belum. Ada MP. Bingkailan MP aja. Mana? Itu gak di belakang. Enggak masuk, Bang. Enggak kelihatan. Enggak ada di gue dah. Oh, udah hilang. Iya. Lama. Kalau protes bilang ya. Tebang, Bang. Tekanan lagi kok crowd. Rain. Ini kayak. Oh iya, Rain. Ai lagi kan. Rain. Kalau Rain mah maju mundur aja ya, enggak usah ngerti terus ya. Maju. Enggak ini maju sih kalau maju mundur entar kena. Kadang dong. Ya kadang temanmu di sebelah aman kah MT? Bang. OTW gua. Aman. Aman. Oke, sip. Bang LS ready ya? Gua 4 3 2. Iya, entar aja. Entar gua call kalau gua LS. Gua ada masalah LS. Aman. Turun masuk, Bang. Provok miss ya? Provok masuk. Oke. RDB ini bentar. Terbang lagi. Ini kayaknya Rain. Rain. Untung ada pairing, Cok. Itu GLS juga itu. Oh, enggak kena ya. Mingkaila enggak kena LS ya. Turun dulu ke bar 4. Turun ke bar 4. Gas. Luring masuk, Bang. RDB terakhir. Siap-siap. RDB terakhir. Makan.
maaf mukul lah. Oke, Bu. Ya, Mas. Iyir, masih durasi, ya. Masih durasi. Yang ada ulti, ulti aja. Ya, masuk. Ron. Bu. Waduh. Oh, gila. Fix A ya. Mas. Abang. Fix A. Limpet ya. Nah ini problemnya tinggal begal-begalan aja nih. Ayo aja, siap aja, yang begal. Ayo ayo. Jangan jauh-jauh bang, sini aja. Tembusin. Bang ikut bang, ikut bang. Sini buru gerak ya dia. Ya. Dah. Itu bebek tolong di stop itu, bahaya coy. Bang, apa-apa. Bebek pasti di bebek tengah. Di tengah kali. Tengah itu. Iya tapi nggak tahu dah kalau makan korban enggaknya. Silakan. Bebek Alfredo stop aja gitu. Bahaya. Gitu. Nanti om. Geser sini mas. Sini boleh. Mas. Jangan ngelamun mas Ipo. Takutnya kena. Obrit. Enggak bang, enggak aman. Fokus kok fokus. Abis air itu langsung agak ke pinggir aja. Aktif dong shieldnya. Bawa kamera kaki aja itu. Durinya masuk abangku. Aman. Merdok. Ulti dah. Propok dong. Masuk. Propok. Propok. Masih masuk. Okay. 10 detik, 10 detik. Bang. Jauh amat, Bang. Jauh-jauh. Ayo terus ini. Ayo terus sih ini. Udah aman. Sering banget bug display ini. Kesel gua anjir. Nah ini kayak ini Mas Zippo, kita kan kesedot ke tengah nih. Kalau iya posisinya agak ke kanan dikit, kita ke kiri aja. Soalnya oh kadang, gitu. Soalnya kadang frontal breed itu bisa kena. Oh. Di dive. Kayak aku kalau berhenti, kuliatin sayapnya aja. Bayangan-bayangan sayap tuh. Yeah. Yang enggak, thank you. Lihat ke atas mas, lihat naganya. Oke. Thank you bang. Mantan kan? Iya bang. Kan? Belok. Itu gak usah dilihat. Oh kirain bang ote maju help iya gua jangan panik ekor loncat ih dari sini bro kompoknya ya waduh saya anjir jangan gue cok oh sekor lagi dong langsung gak aduh kena dok buka ya maju dik 8 detik 7 detik 7 detik pakta level aja bang pakta level aja. Pertama kali kena side bread gue cocok. Udah kena orang lain. Itu di sana aja itu. Udah enggak ada black hole berempat. Waduh. Jadi kalau mau diputer aja paksa. Anjas gue jadi empat. Anjas guys, tuhnya dateng. Ini Bang Cuk gua maju ya ke depan ya. Ikutin kepala. Dibilang maju enggak usah maju, cuma yang lain gua setengah hit. Oh iya ya. Ampun kena dive. Ah. Parah bang Prince mau jadi impostor. Jahit. Ini tukeran posisi ini, sama MT. Masuk. Ya udah. Masuk enggak? Oh, nih kena siapa nih? Kena siapa? Masuk. Dulu lu hit dulu aja ininya. Kan lu nih. Rekornya lu hit dulu biar muter aja. Waduh, dia kena sidebreed. Anjing kena sidebreed. Sidebreed lagi, sidebreed. Awas cuy, jangan ke samping. Jangan ke samping. Gue di depan palas soalnya. Sini, rapet. Gila. Ada yang Bang yang kambing. Waduh hampir coba di sana. Apa pinggir tuh? Ini kan belum pada ngehitnya yang lain. Itu lu provok terus lu pukul aja. Ekornya. Kok masuk? Pukul aja, Pak. Lu pukul ekornya. Biar kerak dia. Di cover itu Mas Eresnya beku itu. Oh, resistensi. Belsam. Kenapa Belsam? Info. Balik belakang aja. Samping. Waduh, mati, Bang. Mundur. Mundur. Terbang. Ini sini rapat. Ke sini. Rapat boleh rapat.
sini di sini. Arya. Oh, udah mati. Mati belum tuh? Di mil kita sama Marin sama Belsa mati. Mati. Belsa kena patok. Aduh. Geser geser itu. Wah, tipo ada geser miring, kanan. Ada miring. Ada miring. Hampir aja itu kena dive. Ada miring, hati-hati. Ibang gimana boleh nih mau gini aja? Ya lanjut aja, lanjut aja. Sudah tuh. Ngerup. Ada ulti enggak? Lep kok. Enggak, kamu aman-aman. Gas ulti, ulti. Bang terbang terbang terbang. Sini sini. Jipo. Jauh jauh bang. Jauh jauh. Nah sini. Aman bang, aman aman. Tapi DPS SM nggak. Ntar SM kanan kiri aja. Ini MT baru ulti ya? Ya. Iya, Riz baru ulti ya? Iya. Baru ulti bang. Nanti kalau misalkan lu ada ulti lagi, terus ada ice cake, lu ini aja lu maju aja ke depan bantu armor break. Oh iya iya. Itu enggak bakal nge-trigger black hole kok. Santai aja. Oke. Biar dia lama terbang ya, Bang. Iya iya. Sama ngebantuin okay ini. Armor break. Oke okay, oke. Okay. Baru masuk. Durong. Woi. Enggak kerasa, Cok, demi kita, Cok. Ya dong. Help help. Iya ya, lihat tuh, kayak gue di samping. Oh, udah aman-aman. Ini Jipo, jangan bengong. Oke bang. Aman bang, aman aman. Tanggung lagi dong, cocok. Oke, bangki. Oke. Lama nih. Aduh. Lambing nih kayaknya. Baik, baik. Ish. Udah lurus kayaknya. DPS-nya biasa nih. Banner turun. Ulti masuk. Ulti dong, ulti dong. Aman, aman. Fiksi ulti kok. Aman. Majuin aja MT. Oke. Okay. Ulti. Oh, terbang, terbang, terbang. Naik. Sini, sini. Bang, bang. Terbang, 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 terbang. Di sini aja gak apa-apa. Di sini aja gak apa-apa, bang. Oke. Okay. Ntar langsung lari. Ini sini. Udah cok. Eh malah skill gitu dong. Iya, awas sama dia. Itu kena itu. Di grey. Kalau enggak nyatu. Udah nyatu. Yang jauh-jauh bang, gua enggak bisa lari. Ngeset aja bang. Apa yang lari? Lari gua bang. Parah, parah. Ema, yang penting nyatu aja dulu. Bukan jauh-jauh. Nyatu dulu, Cok. Ntar kalau posisi frontal break baru jadinya kanan ya. Bang, 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 bang. OTW gua. Itu SM kiri dah. Sabar, sabar, sabar. Kiri aja semua ntar. Kiri aja. Ya udah. Waduh, terbang dong lagi Hot Rod. Terlalu miring, terlalu miring. Aduh, empat-empatnya di sini. Eh,
sini. Lah bug di gue dong. Sini, sini, sini. Rapat. Ini gue di sini. Kayaknya ngelag sih jaringan gue. Mas Zippo perhatiin juga ya, kalau warrior ya harus bisa maju juga nyelamatin MT itu di depan kayak tadi. Ini bukan maksud gue ngajari ya, cuman buat ngasih tahu aja, soalnya enggak semua orang yang peka kayak gitu gitu loh. Oke, thank you, Bang. Tapi di ball sepertinya kalau bisa licin. Kalau ada, iya kalau ada. Ini sini. Kalau miring ini. Kiri lagi semuanya. Kiri lagi. MT ada ulti kan? Ada. Bang, aduh terbang lagi, cok. Terbang lagi, cok. Itu jauh amat, cok. Patokannya kaki naga sih kalau mau enak mah. Wah. Di RB mas? Ti ah aman kali ya? Pandal. Aman. Bang. Semangat. Saya. Megachan terbang lagi dong anjing. Baru juga diseruduk. Kabar antang-antang ketemu sekali naga. Aman enggak di sini, harusnya aman ya. Oh, aman sih. Udah ke sini. Bang. Tewe. Aman. Oke, aman. Bang. Baso, Bang. Terbang lagi, Cok. Terbang mulu. Patahin dong saya. Capek aku terbang mulu. Bang, sorry Bang, mau nanya ini emang stack terakhir emang kayak gini ya, Bang ya? Iya, dari ya. Bar 4 ke bawah tuh kayak gini aja terus. Bin mulu ya. Okay. Thank you, Bang. Dan kayak gini terbang terus. Meres ada sesuatu? Bentar. Ada ulti. Ada armor. MR turun dah. Udah gue luring tuh. Ulti aja lah. Awas save blip. Terbang. Wah. Naganya pemalu. Bah 7% lagi. Aduh. Cok, kita cok. Kita ulti dulu lho. Keselin naga ini. Nah, ada ulti sih sekarang. Tapi gak tahu nih, terbang atau enggak. Nyantuk bang. Ini gue luring nih. Iya. Nih, gue luring tuh. Nah. Lah, belakang dong. Iya, ke belakang bener bang. Iya, gak apa-apa. Kena sih dikit. Yang penting kena. Bang. Eh, kabur.
6% lagi, cok. 6,2. Anjir, anjir. 20.000, cok, darahnya, anjir. Miring ya, ini udah ke kanan, ke kiri, udah miring ke kiri. Udah gak lurus ya. Miring kanan dah gue, Jin. Bang, OTW. Bang, OTW. Tepar. Bang. Hah? Ekor? Oke. Okay. Aduh, masuk enggak dong? Udah dodge padahal. Telat kayaknya. Masuk. Masuk itu provokan. Ada kok. Oh, di gue enggak itu sih. Heal, Bang. Bang, terbang. Mana, Bang? Kuat terbang dulu ya. Ini aja dah. Ikut ah. Ngentel aja, ngentel aja, Kang. Gue juga kena SB tadi, cuma gak mati kok. Resist. Cuma kurang berapa persen? 8% kok. Tinggal 1/4 dah. 1/4 mah banyak banget. Ini 4 kali iya. Terbang lagi ini mah. Lebih ya? Asal gak 2 jam aja nanti. Padahal gak mati sini, mati anjir. Duling, udah diluling. Mati kan. Kotron. Aman, aman. Aduh. Info, dropbox. Ekor. Waduh, untung. Waduh, kena dong. Ah, tidak, muncul lagi. Jadi, gue ngeri saya cuman. Langsung batu. Masuk. Nggak muter ini. Muter? Tukeran posisi aja dah. Dari belakang aja lah. Merapat. Di kepalanya ntar. Udah bang, kepalanya udah di sono aja bang. 4% lagi, cok. Ya enggak apa-apa puterin aja. Bisa, yuk. Lu depan sono, Bang. Jadi, Dev. Entar aku turun aja. Muterin. Waduh, itu G-pot hati sini dulu. Waduh. Sorry, mana. Aman, Bang. Sini, Bang. Emang enggak bakal muter nih. Udah barbar ini mah stuck. Ekor. Waduh, untung kedo itu, Bang. Om. OTW. Mau dibalik ini, Teh. Iya, dibalik. Mana. Keras banget. Bang. Tiga, dua. Ini DPS-nya di siapa ya agronya? Di Hippo kayaknya. Oh iya ya udah cepu di sana. Awas bang. Di tengah-tengah bang. Ulti aman nggak ya sekarang? Masih... Ulti dah. Udah fire lah bang. Oh fire lah. Bang, cocok. Aman. Terbang ya? Iya, terbang. Sorry, Bang El, kita berpisah dulu. Iya. Biasanya aku ngintel kamu. Sekarang gak ngintel lagi. Ngeri Bang El dong. Tante dong. Itu janda sebelah itu. Anjay, janda sebelah cok. Tidak.
Ada Wildebeest. Oke. Masuk gak tuh? Baru masuk, provok masuk. Awas aja. Om. Jangan om, masih kecil. Ini kena nih. Bang, stay di depan ya, stay di depan aja. Dipo, stay di depan aja ya, bareng ente. Nempel ente. Oh, MC. Nempel ente. MC. Dipo sebelah apa itu, Mas? Duh, satu pos aja, Cok. Langsung friends. Itu Jipo di sebelah tuh, Bang. 1,5 ayo dikit lagi. Ayo. Run. Sis. Wih, itu enggak mandi itu MT-nya. Enggak. Jangan bubu. Luring dulu coba. Biar anak yang mandi bisa itu. Bisa, aku bisa mandi terus kalau udah gampang buat batu boba. Ih, kurang lagi, Cok, 0,9. Itu jauh amat, Cok. Situ aja. Nah, gue ngejauh aja. Ya, gua usah ngedeket. Kalau Bang Awang. Enggak kena kok. Jauh amat kabur ya. Sampai ke sono. Wah, kan sudah. Ada ulti kan MT? Ulti kan. Kayaknya ada. Yuk ulti. Mer langsung. Gak masuk. Borong dong. Gak masuk grip wave ya. Yuk, hotron. Mati, Cok. Bang, gua tinggal bentar ya. Nah, udah nih. Ini udah selesai. PW nih, Bang. Udah kelar. Apa yang disini, PW nih, Bang. Gua PW ya. Ambil nih, lumayan nih. PW gue, Cok. Buat repair ini, Haji. Enggak kena. Mari. Gak kelar, Cok. Aduh. Gua cari kristal sih. Ada yang perawan nih. Oh, Belsa tuh gue, Cok. Belsa perawan. Gue juga tuh. Ayo, Zipo. Yang hidup. Yang hidup buka. Yang ini ya? Perawan hidup buka. Iya. Ini ya? Buka aja, Zipo. Ya, perawan hidup buka. Bawa, Pak. Ayo, buka. Yang ini? Udah ya? Kita langsung ketahuan aja enak nih. Ada Wan. Aduh, Wan dong. Tuh. Ini gimana sistemnya, Bang? Bagi ya? Atau gimana? Bagi ya? Ulti siapa nih gua? Kita ya. Aja ambil tuh. Ya, ambil aja yang gua. Ayo Bang, BN ya. Ya Dragon Bird. Enggak ada kode. Ya langsung gas aja ya. Waduh ngeri. Ambil lah. Ah ini seimbang ini. Ada yang mau. Ada attack power cuman. Seimbang. Mau WN ya anjir. Seimbang. Gua boleh minta kodenya enggak? Apa tuh? Ambil dah. Kristal. Ya. Oh, kristal. Ambil dah. The Dragon Wen. Tuh. Wen tuh. Wah, anjir. Panen. Wen tuh. Ambil. Panen. Wah. Saiba enggak mau. Ya udah kasih gua yakin. Kasih cap rune ini. Saiba enggak. Yakin ngasih gua. Ini apaan, Cok? Ada lagi, Cok, ya dropnya. Gue kristal aja deh. Ah, mau dah gue. Ntar ya, nih gue jual nih. Si Dragon sih, deh. Ini Vitality nih. Ada yang mau ngambil nggak nih, Vitality nih? Vitality apa? Shader. MT lah. Nggak. Iya, ya. Ambil. Waduh. Kode ini, Cok. Buat siapa nih? Buat. Ambil. Saya belum punya apa-apa. Gue juga belum, nih. Oh, Grey udah ngambil ya? Udah. Ini dikit amat. Amat, Cok. Makin dikit ya dropnya sama GM. Emang udah nih nerf, Cok. Dropnya, Cok. Dropnya... Ada, gue dapet ringnya. Gak apa-apa. Nih, Ode nih. Satu ketinggalan. Ini gue jual. Kalau laku, gue bagi-bagi nih. Oke. Okay. Ini kan yang mau nih. Tawarin si Dap. Sini gue aja dah. Oh, enggak? Gak mau ya? Gue aja dah. Biasa nih, Cok. Biasa. Woi, itu buat ngetrol di Monta seru itu. Buat ngetrol, Cok. Calon-calon di Bennett nih.
si Davrun katanya tuh. Ya, udah. Davrun siapa anjir? Ya tuh sama Gray aja tuh. Mau run lagi enggak? Boleh bebas Bang, lu Bang. Gua sisa sekali. Sisa sekali sama ini juga sisa sekali. Orang baru run. Ini gua lihat dulu ya. Singkat gua udah pernah lulus kemarin. Hmm? Bang Prince enggak ada chart lain. Limit udah terakhir itu. Gua ada chart lain. Aku ada Priest sih. Jadi EL gak ada. Iya. Masih ada satu, masih ada satu. Kemarin gimana tuh enggak tahu. Enggak tahu. EL-nya lagi. Ganti EL limit, EL limit ganti Priest paling. Itu ada Akro. Siapa tuh? Ada, aku ada Akro. Bebas aja sih. Ganti title dulu ya guys ya. Waduh. Anjay, ngeri. Kayaknya enggak jadi ekor. 28. Ada Agate, enggak ada Agate. Agate apa nih? Ordinary Agate. Iya, buat itu. Ordinary. Ini nih banyak Bang, banyak nih. Waduh. Yang ini loh, yang unik loh. Ah, itu kan diamond ya, diamond ya. Udah. Ordinary, anjir. Iya, diamond. Iya, wah, ngetrol. Sorry Bang, ini mendingan ini apa Gravity Ball ya? Gravity Ball. Hiasan aja ya, simpel. Buat selamatin MA tadi. Cuma buat hiasan aja Bang cuma. Kalau banyak OD enggak apa-apa sih. Aduh, enggak bisa lagi miskin. Soalnya berapa OD itu? 10 ya? OD 10 Bang. Iya. Ini moran lagi. Kalau itu ya udah, MT ada enggak tuh? Ada, rupanya ada season 1. Ya udah, yuk. MC masih ada. Bang Grey. Enggak limit yang ini, yang Grey limit, aku ganti Akro. Oh, berarti enggak ada MC ya? Kan itu tadi tuh yang apa? Yang si Izanami Maruk tadi kan gue run pakai Grey itu tadi. Dia mati di montan. Kenapa coba Maruk gini? Maruk gitu kenapa? Kenapa Izanami itu? Hah? Kenapa? Kenapa sih Izanami itu? Itu dia mati di monta, kena storm talent terus. Ya udah enggak kita enggak masalah. Terus lanjutkan gue sama si itu sama si apa sih tadi? Si Rem sama Rem juga tuh. Sisa. Ya udah kita Rem enggak turu ini. Kita run kayak biasa, udah kelar naga mati. Semua yang diambil di Y terus sama dia. Anjir. Di auto ini ya, Bang ya. Kebetulan equip yang drop itu cuma dua itu pun Sorce dua-duanya, Pododul sama Tiara. Dia dua-duanya. Waduh. ACC pun dia juga. Anjir. Dapat tiga. Terus kode terakhir mau dia juga itu. Untung aja lootnya rendah, dapat yang lain tadi nggak tahu siapa. Waduh. Hati-hati Bang. Bang. Kalau lootnya tinggi itu tadi dia semua itu dropan. Kacau. Menjaga. Kacau. Namanya tandain. Anak mana itu? Tandain aja. Izanami. Ya huruf gede semua. Izanami ya tuh. Anak AOE tadi, gue udah langsung nanya Valinar tadi. Udah di kick di PM juga nggak balas itu, makanya di Discord dia ngechat itu tadi kan minta maaf segala macam. Ya kalau minta maaf ya tinggal login aja sih, tinggal dibicarain aja dropnya gimana. Soalnya drop juga 2 biji equip kan mau diapain juga gitu loh. Iya. Kalau memang dia mau, kan kalau memang dia mau equip ya udah tinggal. Oh, bentar. Tim yang lain tinggal kasih gol aja sih, berapa kayak gitu seikhlasnya atau berapa gitu kan kelar gitu. Kalau memang dia butuh equip, tapi dia udah SDN 1 set itu tadi. Si Izanami itu kayaknya tuyul itu, ada akun utamanya itu. Oh, ada Bang Nilon tuh ya aku. Ya gitu mah. Bentar ganti Akro ya. Ini ada yang teman yang mau butuhan enggak? Jual aja. Itu si Dafrun. Anak coba sama Dafrun. Coba sama Grey itu tawarin aja atau gimana ya tuh. Dafrun siapa tuh? Bentar. Enggak kenal itu soalnya. Gua ganti Akro dulu. Ini kan beda guild. Siapa berapa tadi ya? Itu MC ada tuh si Zay, ikut deh. MC udah berdiri itu kan.
Itu sama si Acu ngejual Wan juga tuh. Si Acu. Wan Goten udah open di Goten juga. Sama Jisa, aku gak ada char lagi sih. Miskin amat ini char anjir. Alit, Wan yang mau di lu apa Alit? Taduh jualin aja nih. Hah? Gimana? Jual lah. Oh iya. Itu si si Acu juga jual, tuh enggak apa-apa emang. Bang, Bang Prin. Mau siapa yang jual? Gue ya, apa, Bang? Tadi katanya ada yang butuh Wan. Iya, tuh. Si Dabrun, anak-anak guild gue di Fondats. Oh, itu iya, Fondats. Ini nih ntar gue tanya. Lu masih butuh kan? Langsung aja, Bang. Gua open Luigi Maka ya. Aku tak ngelayanin orang beli gold dulu bentar ya. Waduh, ngerti. Oke. Apa ya? Emang di emang Wan masih langka. Di TH 5000 itu. 5k sih di TH. Gua open goceng aja lah. Lah, Bang bentar Bang, reload dulu bentar ya. Gua ya. Bentar. Anjing masih mahal ya Wan. Gila 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 gila. Berapa Bang mau dijual Wan-nya? Berapa katanya? Gua open 5k tawar aja. Open 5. Waduh waduh waduh. Apa 4.5 gitu. Bentar ya Bang, reload bentar ya. 4.5. Skip deh. Skip tuh. Tawar. Tawar berapa gitu? Setengah harga. Wah. Kecok dengan gua. Exojar sama si Bi. Ngapain tuh? Aduh. Sini gak ada yang beli baju musik Cian ya? Ada kayaknya gak laku itu. Ya statnya sama aja kayak ke mau gimana ya? Udah beli kostum renang juga. Statnya sama aja kalau dijumlahin kan? Gimana? Apa? Statnya sama ya? Sama. Tapi harganya tinggi beda anjir. Beda satu doang itu 203 kalau gak salah. Gue tambah-tambahin tadi. Beda satu. Harganya juga lebih mahal. Renang kemarin cuma 70 berapa ya? 72 apa? 72. Yang itu 82 itu. Beda beda cemban. Cuma menang tampilan aja sih. Tampilannya emang keren sih. Iya Bang, satu lagi. Apa satu lagi? Run run. Oh iya aku nih, bentar. Aku lagi ini, lagi transaksi bentar. Woi, transaksi. Lagi COD. Ini kan min apa tuh? Min DPS ya? 2 pris aja, udah enggak apa-apa. 2 pris. Iya, pris. Iya ini. Enggak ada L tapi keras sih. Entah gimana tuh. Kalau ada L teman ya udah ajak aja L. Aduh. Engineer satu. Jipo. Enggak, Jipo kenapa tuh transaksi apa? Reload Bang, reload Bang. Price-nya 21 tuh. Kalau enggak ikut DP satu lagi saya. Input Bang. Hatinya dari box kah? Iya. Yang mana Bang? Artinya. Biduan diutamakan. Peresnya 21 itu. 22. Gimana nih? Mau 2 aja. Enggak tahu. Bebas ayo. Patuh. Ini enggak ada itu enggak ada L enggak? Oh ya L. Yang mau masuk, teman. Yang enggak ada biduan nih. Enggak ada biduan, Cok. Party.
Cari aja dulu EL. Biduan diutamakan. Biduan diutamakan masuk tuh. Kurang EL ya? Apa gimana? Iya tuh EL dulu cari aja. Ini ada yang masuk sih ini. Gak mau siapa? Saya. Oh iya. Ram masih itu jalan. Gak turu euy si Ram tumben. Gabur bener enggak? Ih. Lupa enggak ada tiket. Wah, ini tunggu ide 2. Ya tiket sisa berapa? Oh, buat HC ya tiket tadi. Hmm. Baru tahu gua, Bang. Gak ada tiketnya, udah ada. Lupa. Jadi gimana ini? Mau tetap ram atau mau nyari ya? Udah ran aja lah kayak gini. Ran aja lah. Bisa siapa? Gua mau nonton. Bisa siapa? Gak tau Zisa gak ada. Gak sih liat. Ini ada yang perawan kah? Gak ada tiket? Gak ada kayaknya. Ini perawan. Satu. Perawan. Perawan tuh Zisa siapa ya? Bang. Panak. Oh Bang Tono. Bang Tono, halo halo. Mana Bang Tono? Bagi Ruth, nggak tahu sih. Jika waduh ada Bang Farah dong BTS agility critical. Itu kok belum run sih? Kalian? Itu gak ada tiket katanya gak mau. Siapa? Iya kayaknya. Gak mau. Oh ANG Dede. Iya 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 iya. Hmm? Manti gak? Nyari tiket dulu lah. Kalau gak isi aja tuh silit. Apa? Silit tuh isi. Aja silit. Apaan? Bentar.
Injak. Unjet siapa lagi? Thank you, thank you. Repair. Ngebut tiket ya? Enggak kali ini. Ah, panjang limit. Gua limit. Sorry. Gua ngeliat. Thank you guys. Sorry, gua lihat gua. Oke, okay, sama-sama, Bang. Ayo. Aduh, bocor pala. Tal duluan mau mulai? Iya, Cuk. Enggak, Cuk, masih ada yang mau itu. Udah, Cuk, main ini aja enak, Cuk. Ayo, Cuk, limitin malam ini, Cuk. Udah limit, Cuk, semua akun. Bikin lagi lah, kayak Dafrun. Ah, udah. Besok. Bikin lagi kayak Dafrun. Sampai 5 akun. GG aja. 5 itu. Skartik tadi senjatanya perfect potennya gua beli itu. Oh, lu yang beli, Cok? Iya. Itu Futa mau beli 700. Oh, bagus lah. Tadi itu dia pun nawar. Cuman gua jalah gua beli aja. Gua kerja tadi. Maunya gua tarik kasih Futa, tapi udah lu beli ya udahlah. Berarti bagus lah. Udah gue beli. Capek, Cok, ngegacha enggak dapat. Gue beli juga, tapi tiba-tiba gachanya bagus, ya udah gue jual aja. GG. Oh. Ini masih lama kan SDN-nya? Turun. Hah? Lama apanya? Ya udah gua apohel dulu. Disabber eventnya. Ah, lu ntar tidur lagi gua tinggal lu. Ini masih lama ini. Masih ini. Apa ya, itu pada ngeden lagi kah? Iya. Iya. Nemenin foto ini. Foto kurang apa? Ini. Ajakin Isan, Cok. Prisnya. Isan udah limit prisnya tadi. Bikin lagi suruh. Malam jadi itu bikin lagi. Iya, jam mah level 40 itu. Berapa? Sejam. Gua bayar anjing. Gua bayar tuh. Ada 20 char gua. So. Buru leveling. Anjing. Sejam lah. Sejam lah. Main 40. Serius langsung. Serius sejam ya. Balikin duitnya. Customer gua kasihin lu semua tuh kalau sejam anjing. Sejam balikin duitnya. Kalau enggak bisa sejam balikinnya 5 kali lipat anjing. Bisa, Cuk. Top 90 bisa mah sejam level 40. GG. Apalagi 90 anjing, itu mah tinggal login, beli cash, level jam kelar anjing. Enggak ada itu sejam anjing. Paling
3 jam lah bisa, 40 kayaknya. Bisa kalau 3 jam. Anjing enteng banget sih bilangnya sejam anjing. Gua sejam nyampe 32 anjing. Hah? Iya serius. Gua sejam setengah aja kelar itu 40 anjing. Masa sih? Tanya Danang tuh. Anjing. Bisa lah diturunin ke sejam. Itu aja emang jobnya gampang, cebol, gampang buat wonderful. Ayolah, sejam 40 gua bayar 200. Kalau bisa. Apalagi WR, cok, gampang banget. WR malah susah. Gampang. Jam. Hei. Mana itu? RDC. Enggak. Naon? Mau ikut? Cari apa, cok? Mana RDC? Buat itu skill. Itu enggak ada yang punya horizon tuh anjing, si Raka butuh tuh. Horizon tadi udah gue buang-buangin anjing. Lagi mahal sih datang, cok. Nah, udah. Ayo, mau RDC kah? Sama gua, ayo. Tuh ada yang mau RDC enggak tuh? Hah? Makan, cok. Oh, lu besok lu anjing. Lu besok libur kan, Rek? Heeh. Lu enggak lembur. Ngapain? Ya, miskin dong kalau enggak lembur. Anjing. Enggak. Enak banget ngomongnya. Kan hari ini gajian. Mana ada yang miskin? Baru gajian. Kalau lembur dibayar berapa, Rek? Baru gajian, Kak. Reseller tuh langsung aja. Perbankan gajian tanggal 25 semua. Lah punya gua juga sama tanggal 25. Berapa digit, Om? Iya. Kalau IT manager? Rahasia, kepo banget anjir. Dilarang keluar gaji di sini, coba. Mau menimbulkan apa namanya? Kecemburuan sosial. Apa apa? Gua dulu di PT iya sih gajiannya tanggal 25 sampai tanggal 10 sih. Startnya naon? Naon, mana? Cuman biasanya PT tuh yang tanggal 10 tuh uang makan doang yang digaji tanggal segitu. Juga. Gajiannya tanggal 25. Oh, uang makannya telat ya? Enggak. Kalau di gua biasanya pembagiannya gitu. Jadi tanggal 10 buat uang makan, 25 tuh yang gajian. Subsidi tuh itu gini. Kalau ini tanggal 1 yang uang makan. Wah, aing lamsam cok, ada kalau nggak ada uang makan tuh sebenarnya enak anjir. Kalau lupa nggak absen nggak masalah, nggak takut uang makan hilang. Tetap aja gajinya yang dipotong anjing, gua mah gitu dulu. Kalau aing kecok, aing sampai bila-bilain tuh pernah jam 11 malam lupa belum absen balik ke kantor anjing. Yang dipotong uang makannya kalau lu? Kalau lupa nggak absen. Kim Jenner siapa ya? Lumayan cowok, satu hari 75 anjing. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu? Kenapa itu? Itu jual dalam SDN. Mata nih gue. Nggak tahu, sering run bareng kayaknya dulu. Bukannya yang Kim Jenner yang kemarin-kemarin itu? Itu kah? Ini anak-anak kan lah. Drama, ada drama. Itu mau run lagi itu Dapurin sama Toto. Astaga. Gak ada kan cara yang manus. Bisa dijoki apa di sini? Gabut itu si Dana. Gabut dari bus nanti, cok. Lu mau balik ke Bandung jam berapa, Dan? Subuh. Wah. Pak jauh aja, Dan. Ini cok, aing ikut cok. Oh, udah, DPS nih. Ini nggak ada yang di GP. Kalau ada yang GP, gue ganti Kansa nih. No, jam, GP jam tuh jam gratis jam, mayan. Apa cok? Ntar cok, malah gue lagi pening anjing. Malah gue pening ya. Ini yang orang butuh engineer nggak? Tahu tuh Toto sama Dapurun tuh tanyain tuh. Ini ada apa? Ada apanya? Kenapa? Ini butuh engineer nggak? Kalau butuh yang ikut? Butuh. Semua job diterima. Emang kosong aja kali belum ada. Iya. Pasrah aja. Kalau semua job diterima, itu apa namanya?
pakai the basic. The basic. Ya, ini level bakal... ini level 3 siapa? Lura. Gua bawa... ah. Oh iya itu aja. Gua bawa cleric gimana? Iya. Bawa boleh. Bawa tinker. Skillnya cuma ngeluarin Alfredo anjing. Anjing, jangan lah coba. Nah, gua cuma heal doang. Anjing. Enggak ada healing relic. Asli itu beban nanti. Enggak, cuy, tapi dulu zaman Ina ada, cuy, yang kayak gitu. Equipnya carnya cleric, equipnya equip HC anjing. Oh, jadi bisa pakai apa aja gitu. Enggak. Belum ganti job. Belum iya, ganti job. Maksudnya bisa pakai equip nih, priest atau paladin. Kan ya, sama equipnya. Apa? Ah. Equipnya bisa dipecahin, jadi skillnya bisa dipindahin gitu. Kalau cap udah itu kan cap udah gede, jadi kan jobnya nggak terlalu mengarah kayak balik lagi kayak awal lagi. Menjak kilos kalau nggak salah. Apa ini bubu? Bubu. Mau SDN berapa jam? Rencana? Ya kayak emang kontol. 30 menit, cok. 30 menit. Iya. Yang jam-jam, mana inget enggak yang waktu speed run pertama? Pelis lagi. Naon? Kalau waktunya berapa? 30. 28. Enggak, waktu kalau kita 22, cok. Yang awal nyoba tuh 28. Nah, yang kedua 22. 22. Terus orang lain yang itu juara 23. Atas jauh jaraknya 38 ke atas. Yang paling cepet aja AOE aja 38 nomor 2 kalau maksud. Acro EL. Nomor 3-nya ultimate aja itu udah 30 ke atas kalau enggak salah. Enggak ultimate 30. Hah? Yang enggak seru akhirnya kena kita jauh tiris. Ultimate berapa tok? 30. Tunggu masana kalian itu biar enak. Terus AOE 40 gerang. Oh iya. Nah sebenarnya ada pikir. Ini horizon ada nih. Kepapa sekarang kan ada attack elixir. Bukan. Sebenarnya lebih perlu MG. Soalnya gini, perbandingannya kalau alchemist tuh bener damage-nya gede. Tapi gede di dia sendiri, enggak bisa bagi ke temannya. Itu kan nah, ada bedanya kalau apa? Lu. Alchemist tuh punya estresif kan? Yang untuk ngurangin efek kan. Nah, DPS kalau di tim satu kan core-nya bukan di AI, core-nya di PR. Makanya dia sakit sendiri, enggak ada temennya. Iya sih. Kalau ada bio itu udah plus 15, udah plus 13 itu ini yang AC-nya. Udah yang anjir. Udah yang pecah malah. Raka yang dipecahin anjing. Kayak rugi lah gitu bisa tuh. Perbandingannya enggak terlalu jauh dari 14 mana. Jauh gimana? Jauh anjir. Masih jauh banget. Jauh. Berapa HP? AI jadi mati. Kalau pakai HP bedanya sekitar 13 ribuan. Tapi ada stat tambahan kayak INT gitu enggak sih? Enggak ada. Ada tapi enggak banyak. Tapi sama aja jam mau ada INT berapapun akan aing enggak butuh damage. Aing ya, di mana? Ya iya sih, cuman dari misalnya kalau lu udah dapat banyak baru kerasa itu. Iya, makanya. Minimal dapat weapon-nya lah, weapon 2 baru kerasa. Nah, makanya aing kalau dapat weapon sama second aing itu aing simpen. Iya kan yang satunya udah lu pecah, Haji. Lah kan itu dapetnya waktu itu dapet tangan anjir. Yang ini dapet apa sih? Yang kemarin dapet apa? Kaki ya? Kemarin tangan, sekarang kaki. Wah harusnya udah 2 set ya itu ya? Iya. Baju tapi kalau baju simpen sih rak gitu rak. Baju kepala. Iya kalau baju kepala kan itu efeknya gede pasti. Baju kepala tangan. Baju kepala. Dikit jauh sana. Celana. Itu lumayan. Ntar kalau udah dapet staff lebih kerasa lagi damage-nya. Set bonusnya 5.
Ini apa tech bay? Tapi gue nggak masih nggak habis pikir bedanya masa 13 HC sama 14 normal sejauh itu gue nggak kebayang anjing. Enggak, soalnya waktu itu poten di HC aing. HP-nya cuma 3,5%. Nah sedangkan aing ada yang itu, ada yang 6,5 plus vitality ya. Iya, yang tefit HP. Ya emang kurangnya segitu. Nah, 3 plus. Tiba. Tapi di sini Rak, kalau maneh mau tahu yang gue kemarin kan gue ngeliatin yang origin yang SDNHC kan. Itu tuh ada set bonusnya anjing. Emang iya SDNHC. Punya emang ada? Kan? Ada. Oh, ada. Ada set bonus ada tetepan. Si gue kira enggak ada tuh. Ada. Set bonusnya apaan? Waduh, ya. Di sebelah, cok. Oh iya, di sebelah ya. Ada attack po, attack magic-nya yang terakhir yang level yang 7 biji 297. 2K. Ingat tuh aing. 200. Hampir 300, 297. Oh, 300. Iya, hampir 300. Oh, kami dokter shooting. Lebih yang pas banget. Anjir, tapi hoki yang kayaknya HC itu kalau pas lu run-nya sekarang itu drop-nya nggak sebanyak itu deh kayaknya. Banyak kan yang kemarin kan? Iya, makanya lu run-nya HC itu kemarin bukan hari ini. Hari ini kayaknya kalau run-nya HC kemarin anjing. Makanya gue bilang untungnya kemarin bukan hari ini. Oh iya. Dapatnya satu paling. Kalau hari ini nggak tahu lah gitu dapat berapa tuh. Kalau kata Sinopal kan emang biar itu biar equip SDN harganya naik. Iya. Mana lihat aja crossbow 200 gold anjing. Crossbow manti aja nggak dapat 200 gold. Coba banyak. Manti ya, loh itu. Mungkin bakal berkurang tapi tetap kalau masih banyak sih masih. Kecuali kalau TH dibersihin dulu baru tuh harga naik-naik lagi. Harus TH harus dibersihin dulu dari harga-harga murah. Siapa mau bersihin TH anjing? GM tuh suruh beliin tuh semua equip anjing. Itu co si butak. Biasanya apa? Dia bersihin terus ngasih harga baru. Kurang kerjaan kalau itu. Anjing, tapi MMO kayak gitu enak cara gue dulu juga sering gitu anjing. Tapi bukan game DN, game-game sebelah gitu. Ah kalau aing dulu mah di itu kerjanya dupe anjing. Blok. Dupe. Aing masih belum paham tuh sistem dupe itu kayak gimana sih? Dupe item kah? Iya, dupe item. Gimana? Modelnya gimana dupe itu? Lu bisa ngedeskripsiin enggak? Kayak ngebug gitu atau item bisa digandain. Waktu trade itu kan di screen kelihatan ada dua item kalau di RF ya. Oh di RF anjing ini ya itu mah dulu zaman-zaman. Iya. Terus? Nah itu kalau waktunya pas bisa ke double soalnya di screen kelihatan dua. Jadi di inventory yang satu di inventory aing masuk di inventory mana juga masuk. Jadi keterangannya di invent, jadi kayak di aing gagal, di mana sukses. Jadi itemnya masuk dua. Ngedupe anjing. Oh. Iya, cok. Dulu kerjanya ngedupe itu, ngedupe elite 3D. Soalnya gue di game New World juga kan. Sah itu. Katanya apa namanya? Shop ditutup gara-gara dupe-dupe gitu. Oh, ternyata gitu caranya. Anjing bangsat juga ya ngedupe. Iya emang. Terus dijual-jualin satu set 400, 300. Anjing gua pernah nyoba RF tuh dibegal mulu, anjing capek gua mainannya. Kenapa? Begal siapa anjing? Begal orang anjing baru keluar tempat, hilang gua.
mati anjing. Sama sultan-sultan tolol emang. Enak cok. Enak kalau udah punya jadi carnya juga anjing. Serunya itu di situ emang. Car-car yang merintis susah. Full sedih itu. RF ya. Iya. Itu kejam itu RF tuh. Lu farming kelihatan dikit ya kan udah PW. Ada sultan lewat ya kan, enggak berdosa. Les gitu doang udah mati. Balik lagi ke kota. Terus farming lagi. Harus jalan lagi. Jalan lagi, ntar jalan dibegal. Belum nyampe tempat dibegal. Ya. Resiknya gede itu kalau misalnya. Iya, harusnya gede. Emang benar, cuman ya equipnya juga harus mumpuni biar enggak dibegal-begal. Minimal juga harus modal itu 1.000 si Pierre tuh juga habis banyak deh main RF. Iya dia juga suka dulu main RF juga dia. Jadi kalau bener di Indo anak guildnya Luna dan termasuk sultan dia zaman dulu. Emang dia bilang juga habis banyak dulu darah. Dulu dulu di Luna di RF itu ada satu guild namanya Luna tuh. Spendernya gila anjir. Satu orang minimal aja ada 20-30 bangsa. Wah, itu masih kecil gitu. Minimal anjir anggotanya. Minimal anggotanya segitu. Spendernya. Yang buat buka box lah. Buat numpak lah ya, minimalnya segitu bangsat. Kayaknya sih. Anak guildnya itu sampai bisa level, lawan level atasnya anjir. Iya kan? Kamu dari mana aja Dan? Iya. Jadi kayak mana PvP ya, set off level 32 tapi bisa bunuh level 40. Wajing. Gara-gara terlalu udah. OP. Iya. Anjing. Tuh gak masuk akal coy itu mah. Asli anjir. Wah anjing kalau kayak gitu udah kena mental itu yang 40 anjing. Ih soalnya dulu equip mahal. Jadi equipnya rata-rata polos yang level tinggi tuh. Nah yang level kecil-kecil equipnya beli. Iya enggak rata bagus. Kalau di sini anggaplah plus 13 lah. Plus. Yang level 40 plus 10. Itu yang main game. Bisa kayak gitu ya. Main game Dragon Age. Insap. Orang-orang kalau main RF itu gila-gilaan ya duitnya. Gila ya, cok. Suruh kipasin di jam dan. Wah. Bosan. LHY bosan. Gantung jaranya kenceng sih di cilin anjing. Main war. Ini mau cari titel enggak? Berenam nih. Titel apa? Ya, ada kok udah ini. Happy. Udah off dia kerja. Enggak tahu. Dit, enggak tahu. Hilang kayaknya dia udah. Tadi masih ada kayaknya. Abis ya dia hilang dia. Udah hilang dia. Lagi benerin YouTube kali dolar kuning. Enggak, dua kali kena email itu dari YouTube. Kenapa? Ini tadi kena tahu. Lagi. Ini tadi kena lagi. Enggak kayaknya, yang kemarin ya. Kena. Ya, kenapa masalahnya? Itu. Di jam ngomong gua kalau lu biasanya kalau subscribe-nya kecil bukannya belum bisa ya? Mas tetap kena strike sih kalau kayak gitu? Iyalah. Sama aja. Wah, anjing merasa berdosa, Cok gua. Emang hewan kau, Cok. Padahal mau gua tutorial dolar kuning aja. Lah ini price-nya kemana anjing? Ajak tuh si Isan Sene atau siapa tuh. Balik. Wow, udah Cok. Iya, ketuanya pendap, bro. Wah, scam, Cok.
Ya. YouTube kan. Gitu maksimal berapa kali strike sih kenanya gitu? Baru ke ban? Dua kali ya? Terus kalau kayak gitu ngurus lagi nggak, Den? Iyalah, dua sebulan aku baru beres. Oh, biar di unban tapi bisa? Bisa. Tergantung kalau bisa aku masuk kan ya. Jangan, Cok. YouTube Adit jangan sampai ke ban, Cok. Kalau ke ban mana yang dicariin paling? Udah, nggak apa-apa. Ikhlas, Sayang. Sayang, yang kasiannya punya Adit tuh view-nya ada yang sampai 1000 ya. Subscribe-nya tuh nggak nambah anjing. Ada tuh satu videonya yang subscribe tuh susah. Iya, makanya kan. Ini udah nambah nih, kemarin baru 10-an tuh. Rajin live stream. Biar itunya apa namanya? Algoritmanya keluar ya? Iya. Beli aja, aja akun jadi. Enggak ada yang nonton. Beli aja akun jadi kan ada yang udah bisa monet. Banyak sih, cuman terus susahnya kalau emang udah konsisten terus yang di atasnya yang bikin ngecentang yang susah verified. Tuh crystal ball tuh. Buat apa? 15 ya. Butak. 15. Ntar lah, kita lihat tiara dulu. Berapa? Itu yang jual tiara nggak mau itu. Kok nggak mau sih? Nggak bisa di PM. Eh, FTG itu limit mingguan ya? Ada limit harian, ada limit mingguan. Berapa sekarang FTG? 700. 3000 yang belakang. Yang depan? Minggu 30.000 per hari 700. Per hari 700 anjing cuma 700 doang. 700 berarti 25 kali run. Cuman kalau sama apprentice kan enggak ngurang. Apprentice kan juga terbatas kalau yang sukanya GB kan. Ya kan kalau sampai 40 langsung bisa bikin lagi. Ya, maksudnya ya iya sih. Cuman kalau kayak gua dapat yang 24-an ah mustahil sih sekarang 24. 24 kan sekarang udah enggak bisa masuk farm. Iya. Enggak bisa ya? Oh iya, enggak bisa. Yang NPC-nya juga udah di-fix itu. Iya, kemarin. NPC apa itu? Yang dari NPC seharusnya kan masih bisa tuh masuknya dari NPC. Oh, sebenarnya kan bisa. Masih bisa, ya, ada bug-nya. Katanya orang-orang sih masih bisa, cuman gua enggak tahu kan lah fix-nya. Ada 30. Nih. Harganya berapa sekarang? Masih standar. 400, Pak. Musisinya Archer bang, yang penting iya, bagus kan sih. Bang, sini bang, selama RDC bang. Bagus, tenang. Jujur, WTB langsung. Langsungan. Langsung di duitin sama si Dustin. Apa yang di duitin? Life weapon. Itu kalau mau sabar, tunggu Pierre pulang aja. Pasti punya stok dia. Orang Aing tadi Aing tadi Aing WA itu kok bilang ada kok dia. Apa nih ngegacha di sini tuh? Sabotan of Death. Black weapon berapa sih? Sekarang masihan 200. Satu set. Sebiji. Sebiji lah. Mahal ini. Ya emang segitu raja dari dulu. Iya kah? Iya. Acil. Bukannya udah enggak ada ya di itu ya, Black weapon ya? Masih ada. Enggak tahu deh itu kalau gitu. Masih baru ada yang dapat itu.
Yang dihilangin cuman itu doang, apa namanya? Itu Wing Limited yang kemarin. Oh, Wing Limited itu ya. Jeleknya tuh game sini tuh apa-apa nggak mau diinfoin anjing, pengurangan drop atau apalah itulah. Bukan. Diinfoin cuman kurang rapi, kurang rapi. Harusnya di update lognya ditambahin. Kayak di in written tuh ada ninya, wordnya gitu. Lebih jelas mereka. Ada divik, fix apa? Pembenahan apa? Nggak tiba-tiba langsung hilang. Tiba-tiba langsung nggak ada. Eh, tulisannya balancing doang. Iya, cuman balancing doang. Apa? Maksudnya nerf gitu. Tulisannya sih di nerf gitu. Pengurangan gitu aja malah lebih paham semua. Iya, balancing apa, Cok? Ini kunci ini teh. Coba buka. Game. Gitu kok bilangnya profesional. Sudah terjaga berpengalaman bertahun-tahun, Cok. Pengalaman bertahun-tahun. Iya. Ntar kalau nge-lag providernya apa, Tuan? Kita alihkan ke jalur VIP dulu. Kita hubungin ESP. Oh, kalau partian FTG ini iya lah. Yang rumah Hendrik cuma dia solo doang. Iya tadi dia solo. Habis ini. Ini kita nonton aja lah di awal. Gak tahu, coba tanya aja. Minta YPST punya siapa? HC dulu abis nih. Ya we.
habis BB gua. BB lah cari EL. BP cari EL habis. BB. BB ku habis. Apa stok BB enggak? Ya. Yeah. Gua masuk ya. Res masuk. Nah, kabur dulu, mereka suruh kabur dulu. Heal 10. Masih tarik. Bisa nih ditarik. Seperti. Hey, halo. Gas. Ulti up. Bisa tadi tuh cuman dia rage anjing jadi enggak regis. Ayo udah 30 menit, makin enggak nih? Attack. Bisa. Oh, jangan 30 menit tuh beres monta enggak sih harusnya? Iya, udah beres. Bapak yuk, Adan jangan mati aja di sini. Ri, FF-nya tahan Ri kalau gini Ri. Pas monta keluar kalau ini full. Full. Kalau ada cutscene. Goreng masuk. Ini HP ku cuma 90 kayak. Jangan sampai yang mati yang lain. Yuk masuk. Ya masuk. Goreng masuk. Masuk ya. Tetap. Tetap nang awas om. Empat. Ha masuk. Naik. Miring 5 detik. Ulti gua 20 detik. Oh iya. Miring masuk. Ya masuk. Ulti gua ready. Ready? Ulti 5 detik. Pio masuk. Masuk tuh. Miring. Ulti. Gua ulti. Kira 10 detik. Wah, nggak bareng ulti. Nggak deket ya, gue FF. Oke. Okay. Masuk. Awas, Tom. Buset, langsung hilang, cowok. Iya. Baru nongol, cowok. Hilku, cowok. Yo, masuk. Kena, rut. Ya masih ada ya. Gitu. PH habis, gua PH. Yuk masuk. Sorry heal cancel. Awas. Naik. Darahnya berapa, Pak? Darah gua berapa nih? 100 kak. Bang. Thank you.
nafas, mentah keluar. Storm siap. Bill turun. Enggak masuk. Ulti gua ready ya. Nah, ulti gua ready. Ulti gua PH deh. Aman kok. Aman. Yu masuk. Gua ulti ya. LS masuk. Ing. Kalau enggak ada MR, pan HP itu Ahri anjing. Heal turun. Gravity ball pop. Aman aman. Nah. Enggak pecah, cuk. Kalau lempar bom tuh pop. Oke, oke, aman. Ha ya, masuk Ri. Masuk. Cari ini deh. Cari posisimu Ari. Iya. Sama iya. Cimol. Ini kalian jangan kumpul di tempatku sini nih. Cari sebelah kanan sana tuh. Kosong tuh sebelah kiri sana. Naruh. Ini nih tempatnya si budak nih di sini nih. Di sini ngehit. Kan ada teleport. Kalau naik tinggal teleport ke depan. Enggak usah panik. Self defense gua lancar jaya ya. Ada semua. Timol juga cari posisinya. Om. Ya, masuk. Kalau enggak kena terus itu damage. Root. Awas, Tom. Yes, Root. Root. Nanti gue ready ya. Reds, Reds. Tuh. Eha masuk loh di gue loh. Iya, yeah, masuk, masuk. Ah, masuk. Masuk pagi sih. Mau ulti enggak? Jangan-jangan mau gua ganti bar ini. Naik. Bar anjing, tangan bang. Pak. Mungkin tangannya. Hah? Buat nyicil. Attack boost oh. Elixir ini, Pe. Apa aja yang mau nyicil tuh. Kenapa? Attack boost elixir. Kenapa? Physical attack. Katin, bisa physical attack. Semuanya. Kalau ada deskripsi aja. Paper. Ayo masuk ya. Empat stomp jalan depan. Pas. Pas swap. Hindarin itu sakit. Masuk ya. Nek. Anjing. Ini apa, cok? Penuh. Mati. Udah amat ya. Awat, perut. Perut. Ulti gua ini ya. Gua pencet ulti, cok. Angkar turun. WS nggak, bang? Boleh. Duh, ke-cancel ulti. Ngedeket ya, FF. Yuk. Masuk goreng. Yuk masuk. Yes. Ya, lanjut. Ha, masuk. Turun. Ih. Bol. Buka jangan di depan ya. LS masuk lagi, Bol. Ya masuk, Bol.
Anjing. Angbol. Awas. Jangan panik. Jadi SCM jangan panik, cok. Ada namanya Perry kan. Pakai aja. Tadi kan ke depan kali ya itu ya, mati. Iya. Kalau udah sekarat gitu pakai aja Perry-nya, diam dulu, tunggu heal. Kode RDB ini mah gak kuat aing ya, kayaknya ya nahan. Enggak. Berarti. Yuk mas. Ulti aja mas eh. Les. Les luring. Tuh. Sok. Buang-buang aja ultinya. Mari masuk. Iya, enggak ada stacker-nya. Heeh. Turun. Mari masuk. Kita masuk. Siap ya, udah mau terbang dia. Ya, gua masukin buat lu Pop. Siap-siap ya, siap-siap ya. Oke. Naik. Astaga, gua klik kiri sendiri, tai. Kita masuk ya. Mending masuk. Oh, cok. Nice. Aku gak klik kiri sendiri ya. Yuk, turun. Yuk, masuk. Luring masuk. Oke, nanti. Kalau masuk, awas sakar. Dap, dodge. Sekarang naik ya. Awas hati-hati di sini. Siap, awas. Naik. Ready ya? Pakai aja. Mas, keluarin dulu buffnya. Keluarin. Udah diluring nggak itu? Masuk. Baru diluring. Nggak deket ya gue FF. Coach. Jangan di tengah. Sakit itu es kalau di tengah. Heal turun. Boleh aja. Sih, ini dos di tengah. Ding, itu udah gue DHPH masih segitu darah kalian cok. Lampar 20 dodge. Udah di dodge delay anjing. Delay tadi. Awas. Kita masuk. Kita masuk. Naik. Ah gua mati cocok. Tai klik kiri terus anjing. Luring kudang mati aing anjing. Harus turun. Aing enggak ada defense apa-apa, dodge dong. Lagi pakai skill. Aman. Langsung. Futa, enggak usah LS, langsung masuk aja. Oke. Okay. Ini kanannya gimana? Gua sama Futa enggak kanan. Yep. Ya udah aku satu. Aku ya, tiga deh. Timor 4, Futa 5. Kiri. Ay. Alah bebek anjing. Ah. Untung. Terus lagi nih. Gak bisa ngilangin bebek kok jangan ini. Mati itu ketinggalan orang pada. Ari mau 3. Ya udah. Iya, 3. Pas spike kena spike. Ya baru mau dibilang 3. Oh, Ari 3. Enggak ada heal kah? Astaga. Tadi enggak hancur. Itu tadi pas sudah kena di sini enggak ada heal itu. Iya, enggak ada tadi masuk. Enggak ada masuk sama sekali. Iya, aku enggak masukin soalnya. Ai. Kenapa? Dan
Cimol modar ini mah, modar Cimol. Dipukul gargoyle. Jangan apa ya, nggak usah tegang gitu loh, main-main aja. Kalau kena hit ya udah kena hit, heal kayak biasa. Aku tadi matiin E level. Dari Paladin sama Prince-nya nggak ada inisiatifnya tadi. Ya bisa tuh ini. Hai. Kita tertekan juga mainnya. Enggak, itu tadi udon kan di naga juga banyak. Kasih info gitu loh, jangan biarin orang nunggu. Itu mau bebekmu harus di manage sih, mau nggak bisa kayak gitu terus kan. Udah lah, lihatlah kalau misalnya bar 18 udah nggak usah summon kata orang langsung masuk. Apalagi? Iya, maksudnya kita nggak bisa nyalahin lu mal, tapi nggak disalahin. Lu yang bisa manage bebek lu sendiri gitu. Sama kayak reliknya Pris kan? Ada Futa, ini kagak dipukul goblok. Oh. Kita berapa? 18. Terus ya. Apalagi? Masih bertahan itu. Dimonta. Enggak sih, enggak sakit kok. Temen-temen HP-ku paling tipis itu aku, yang paling tipis itu aku, Cok, sebenarnya diantarkan. HP kalian itu 110k semua. HP-ku 90k sendiri, enggak ada plate dev-nya sama sekali, Cok. Enggak ada plate HP. Full damage ini plate-nya magic, ini intelligent, stair lagi. Kalian tuh udah kebantu sama FF banget, Cok. DHPH gua masuk terus, bener-bener ganti ya terus. Tuh kalau kalian run nanti enggak ada F lo. Kalau kalian run itu nggak ada aku itu, pikir-pikir lagi lah. Senja itu nempak secepatnya kaki celananya. Nggak ada. Nggak pernah ini loh. Di naga aja nggak pernah DHP, Haco. DH doang. Tadi sekali gebuk segitu. Terus kalau jadi DPS tipis di monta tuh apa, tentuin inilah tempat hitmu kan, lingkarannya besar tuh, anggaplah 100-180. Pilih-pilih, jangan ngumpul di satu tempat kecuali mau minta heal, udah itu aja. Udah ku kasih basic, Cok, di normal cara lo hindarinnya. Darah Futa kok nambah ini? Dibisikin tadi. Bol, ambil kanan 4, Bol. Apa gitu? Coba dodge kelima. Ya, dadami bol. Kalian kalau panik tuh kelihatan banget, Cuk. Jadi lupa sama karakter sendiri. Sekarat kayak, kalau sekarat tuh kayak bingung, Cuk. Kayak lupa. Bol, belajarnya pas naga salto, Bol. Jangan ada air langsung pindah. Naga salto naga salto baru pindah. Oke. Okay. Ini udah pindah. Naga salto baru lu pindah. Nah, ayo kan ini salto pindah. Tidak boleh. Sama nah, gitu sekali dong nyampe. Apa jalan gitu. Terusin sudah. Terusin, ini mau terusin kan? Lanjut aja. Nikmati. Aku mau nyoba RDB-nya soalnya. Yo. Ah gitu bol, cakep bol. Apa ya? Masih panik kok doang sih kulihatnya. Aing udah ya. Udahlah. Aing pindah ke 3 anjing.
Ada oke, okay, okay, dan oke, dan besok login enggak, Dan? Nah, kalau sehat login aja gua. Attack elixir gua di mail aja bisa enggak? Biarin aja di sini dulu. Takutnya besok siang dia enggak login. Iya, biar nanti takutnya buat sih. Gua ke mail. Gua mail kemana ini? Ke Cimot aja. Kalau dipikir-pikir FW itu bagus di dua sisi sih sebenarnya. Bisa buat dev, bisa buat attack. F itu apanya, Pal? Ini ya PHD. Bagusnya nah, di dua sisi. FU, HDH. Iya. FF-nya kayak apa? Iya, jadi HDH. Oh, defend dulu, jadi kill dulu. Terus kalau kayak tadi si priest-nya enggak ada heal. Satu lagi buat siapa tadi deh dia priest-nya. Jangan asal keluarin tower heal. Perhatiin dulu monsternya. Enggak ada skill stun enggak? Kalau enggak ada skill stun baru turunin. Kalau ada skill stun, tadi cancel berapa kali itu? Ajar 4 bol. 4 kali ya? Rugi itu. Sekali aja itu. Kalau aku jadi priest ya, itu udah panik, Cok. Udah enggak enakan rasanya. Kalau kayak gagal sekali. Ya gitu, wow. Apa kalau gak buru-buru dikeluarin itu yeah. Yang lain udah setengah. Jangan buru-buru ngeluarin, kesalahannya tim ultimate juga kemarin kayak gitu aku nonton priestnya kayak gitu. Oke, udah aku kasih tahu embun itu. Ini gak bisa lanjut lagi, kita lanjut lagi. Makanya DPS-nya mati tuh dua orang. Tona ya? Iya, mati Tona dimana? Sama embun. Iya. Gara-gara priestnya pas lihat sekarat lah. Ajari cowok, ayo gak bisa. Ya, cowok tinggal diperhatiin aja. Anjing, tai lu. Mopi ini lagi. Mana kamera aing tadi ya? Pakai ring ini kalau mau ini. Apa? Pakai ring skill kalau mau PvP. Wah, aku belum buat cowok ring skill.
nambah damage soalnya. Wah, ngalangin. Fight tuh udah abis. Dan buru-buru ngeluarin itunya. Itu makanya udah lama banget gua nggak ini. Jangan buru-buru ngeluarin skillnya. Nah itu aku belum dapat momennya tuh. Udah lama banget aku gak main akro nih. Yang penting belajar ngedotsen dulu aja. Kombonya lah nanti lancar sendiri. Oh ya buat ring skill ya. Kalau mau PvP pakai ring skill. Kalau misalnya kena kayak gitu langsung di combo aja sama ini. Alah. Nah kalau bisa waktu bangun kayak gitu pakai ininya Eagle Dive. Eagle Dive. Nah itu kan jatuh. Oh tuh. Iya jatuh ya. Aku sama aku gini ngelawannya susah ini hanya timing emang tunggu siapa yang duluan abis ini tablonya. Cepat-cepat siapa yang abis duluan itu yang menang lah. Susah cok. Ngejarin aku juga bingung. Yang jelas ini tumble-nya yang susah tuh aku kadang-kadang tuh. Makai shift aja biar cepet wasif. Iya. Nih kalau mau langsung maju bisa gini juga. Jatuh kayak gitu langsung tarik aja. Gak bisa. Bisa liat ya. Oh. Pernah kalah ya itu ya. Kalau yang itu kalah. Walah. Yang nembak 6 biji itu 6 peluru itu loh. Itu buat, bagus buat nge-counter. Buat cancel itu, heeh. Oh. Ya. Alah. Aduh, gagal. Nah,
Alah kena cok, kena stunnya. Alah. Alah. Kalau lagi muter gitu berdiri langsung pakai eagle dive nya. Pakai apa? Eagle dive yang oh, iya, tahu, loncat tahu. Yang itu. Atau aku pakai ini, pakai job lain biar gampang belajarnya. Gak usah, ini aja nggak apa-apa. Oh, oke, guys. Udah kelar kayak turun aja. Kalau lu sama sama Nopal siapa menang? Kalau Nopal pakai job ini, job akro. Apa namanya itu? Bukan akro, kalau pakai yang paladin dia menang. Soalnya dia pakai tameng anjing. Iya. Terus pas tameng enggak mau. Alah anjir sama. Alah. Hey. Tungguin dia anjir. Kok gak bisa sih Eagle Dev-nya? Iya, soalnya aku masih muter. Iya. Emang kalau aku main akro aku, aku mainin timingnya. Cuma kalau di cancel pakai yang klik kiri itu dia bisa. Bukan Eagle Dev. Walah. Nah yang kayak gitu, tapi yang otomatis. Pasti. Countering gak kena lagi. Abis. Abis. Keren aja deh kok gak. Tapi kalau HC butuh banget tuh ketenangannya. Gak boleh iya. Apa namanya? Harus benar-benar fokus. Soalnya juga apa ya? Walah anjir. Nah, ini.
Enggak kena. Gampang nih darulnya. Areanya ya yang jelas ya, kalau udah tahu areanya mah enak banget tuh. Kultinya ditambal doang bisa dihindarin kok. Iya. Jeleknya di situ. Aku pengen sebenarnya pengen buat SM tapi build paralis tuh. Build paralis gimana tuh? Pakai set kick. Cantol, anjir. Di dodge loh mas. Cantol, ya. Gak bisa ngedodge. Ayo ganti nih, SM. Pengen main SM. Jangan pindah rumah. SM apa? SM, SM. Main SM gagal nih. Itu masih ngeran lagi tuh. Udah enggak. Yes. Bisa lawan SM. Lawan warrior susah semua. Susah banget. Info PVP setup. Gas. Ini loh. Alah, gak kena anjir. Bisa begitu. Nah.
ada ngelag enggak sih? Emang PvP. Tapi aku normal sih. Sakitnya. Kita kan bisa tidur. Bisa ya? Bisa nggak sih? Bisa, bisa. Pasirnya aja tambel. Uy, tebel banget sih darahnya. Warrior 86 kak darahnya warrior. Anjir, anjir sakit banget cok. Arthur kan darahnya 75 iya. Beda 11k. Cuman mereka yang sakitan Arthur. Dikit, dikit aja tapi harus bisa kombonya. Delay juga ya. Anya. Ah, enggak terlalu kena, anjir. Anjir, kedua tahun gitu. Dor. Anjir. Selalu kena anjir. Anjir, salah tombol gue. Sakit, Mak. Hey. Itu doang ngedot sultinya. Iya. Ditambal aja gak kena. Hmm. 700 itu sakit ya? Iya. Kenapa yourself.
4000 karena masih cok 4000 gitu aja anjir. 30000 beda. Wow. Aleh kena anjir. Ada. Udah atau lagi? Lagi lah. Maka MC lebih susah lagi sih dilawan MC. Kenapa? MC ya? Kalau udah. Kalau sudah ngelawan. Paling paladin kalau jago. Paling gampang lawan ini lah, job sword sih. Susah kok bener. Kalau enggak, kalau enggak biasa PVP susah. Kepakai juga loh kalau PVP itu dipakai ke PvE juga buat ngedot-ngedot sih. Iya. Lagi kalau misalnya ngedot-ngedot sejago itu pas itu kepake di PvE ya bukan PvE PvE PvP-nya jago gitu kayak ngedot-ngedot ngindar-ngindar gitu nah itu di PvE kepake jadi tinggal ngedodge sih penting kalau combo-combonya emang di PvE bebas. Belajar ngedodge aja. Coba udah di stun kayak gitu, di klik kanan lagi aja dia biar jatuh. Jangan dibiarin tetap berdiri. Enggak ini sama enggak sakit. Berapa? 13 kah? Lumayan lah itu. Walah anjing.
Alah. Alah, tambelku habis. Ya. Dibangunin ya, udah kena stun lagi. Walah, kok bisa? Gimana cerita? Kan main ini susah dibatalin. Dibatalin kalau buru-buru dihindarin gitu kecepatan sama kayak WD ini gampang dihindarin. Kena itu kalau kena bisa gagal.
Kalau udah begini susah, cok. Lah, bisa. Hai. Dah. Cuape. Wagel. Capek lah pipi. Terus ngapain ini? Udahlah, off stream dulu guys. Thank you yang udah nonton.